Saudara, untuk meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian di wilayah Polrestabes Semarang, nih segenap anggota mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sangat diperlukan bagi anggota kepolisian saat bertugas. Di tengah era keterbukaan dan pasar bebas dunia, kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memang sudah menjadi keniscayaan. Sebanyak 22 orang anggota kepolisian dan pegawai negeri sipil di wilayah kerja Polrestabes Semarang mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang berlangsung di Kampung Inggris Semarang, Desa Kalisegoro, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Dengan menggunakan metode interaktif, para peserta bisa mengeluarkan kemampuannya dalam bahasa Inggris yang dikuasai. Agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, para peserta juga diajak bermain game dan senam ringan. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris tidak saja akan meningkatkan profesionalisme, tetapi juga dapat mempermudah anggota kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ajak para anggota Polri di lingkungan Polrestabes Semarang untuk berlatih berbahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para petugas sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini sangat penting karena di era masyarakat ekonomi Asia ini, bahasa Inggris sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan masyarakat global. Para peserta merasa sangat senang dapat mengikuti kegiatan ini. Suasana yang tenang dan sejuk karena jauh dari pusat kota menjadi nilai plus tersendiri bagi Kampung Inggris Semarang. Kondisi ini juga akan menambah kenyamanan para peserta selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di sini. Sulistyo, TVRI Jawa Tengah.